Momen bahagia tengah dirasakan keluarga penyanyi cantik Andin Aisyah, di mana sang suami sedang berulang tahun yang ke-47 kemarin. Sang suami yang tak suka diberi kejutan, rupanya meminta hadiah unik pada sang istri. Tak butuh waktu lama, permintaan sang suami pun dikabulkan, yakni meminta hadiah untuk menemaninya berolahraga bersama. Hal itu pun memang sudah dilakukan sejak keduanya belum menjejakkan langkahnya ke jenjang yang lebih serius. Bertahun-tahun bersama, tak pernah ada kata bosan untuk keduanya merayakan momen bahagia ini bersama. Menjalin hubungan bertahun-tahun sejak 2012, bukanlah hal yang mudah untuk Andin dan sang suami dalam melewati banyak hal. Namun tak sedikit orang yang menjalin hubungan dengan pasangannya jauh dari pertikaian. Tetapi hal ini rupanya berbanding terbalik dengan Andin dan Irfan, di mana keduanya mengaku jika jarang mengalami pertikaian. Karena memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan adalah kunci hubungan terus harmonis. Sifat yang sama juga dimiliki keduanya, santai dalam menjalani hidup yang dirajut bersama. Tak pernah muncul rasa bosan antara keduanya. Rupanya tak hanya komunikasi, namun menghabiskan waktu bersama juga menjadi kunci untuk hubungannya tetap berwarna. Banyak hal yang dilakukan, seolah tak pernah kehabisan akal untuk habiskan waktu bersama. Walau di tengah kesibukan Andin sebagai penyanyi pun, tak lupa jika ia juga memiliki peran sebagai seorang ibu. Tak terkecuali dengan sang suami, Irfan, yang juga terus mendukung sang istri tercinta. Menghabiskan waktu bersama memang penting, sama halnya dalam mengurus anak. Menjadi seorang ibu juga tak mudah bagi seorang Andin. Hal itulah yang membuat keduanya belum ingin menambah momongan.